So untuk anda semua yang memang takkan ada peluang untuk duduk dekat hotel ni, tengok je lah. Yalah, macam saya cakap je, kalau korang nak juga duduk hotel macam ni walaupun tak mampu, korang boleh tong-tong dengan lagi tiga kawan lah. Sebab ni queen batch, ada dua. So bagilah bilik ini harga RM2,400 bagi 4 orang. Harga kita berapa sebenarnya? Tak tahu. Adalah. Now kita walk around the corridor. Sekejap, ni nombor bilik tadi. Okay, so we're gonna walk around the corridor. Yes. Macam pergi clubbing. Macam dekat war room. Oh, ni macam 1970 punya movie. Kita kat tingkat 15. Jangan lupa. Kasih pengen for this, Ma. No, aku tak bawa botol nak refill. Turun lah. Kita akan explore sikit hotel ni. Di sisi dia ada 4 ni. Dia ada sky lobby dekat level 8. Okay? Yes. Hello. And dia punya lagu ni dia clubbing, right? Ons. So dia punya lobby kat sini, dekat 8, dekat 12 is gym dan the merchandise ke? Literally buat saya, aku rasa yang penuh. Aku bounce. Kau tinggi. Bodohnya. Senang, tak payah tambah lagu dekat film. Kan, tak payah tambah lagu dekat apa. Kita tak malu, kita jalan je kat sini. Diorang tak judge kita. Dengar kita mabuk. Dengar kita mabuk, the fuck. Dekat 12 adalah gym dan swimming pool katanya. Jadi pergi buat session. Kiri ada bar. Ini gym. Oh, 24/7? 24/7 gym? Hmm, dia sekat. Dia sekat. Must make up. Oh, ini sama lah. Oh, ini dia. Oh, dia tengok fit. Oh, ada Muay Thai. Okay lah, besok kita check out pagi lah. Itu kan gym rats. Itu gym rats sekarang. Main Pattah tahu tak? Pattah dah apa? Pattah tak jalan apa-apa? Pattah tak. Kenapa? Oh, hujan lebat lah. Dan benda terjatuh, dan benda terjatuh. Aku pun jalan kuat. Ada benda hanya dalam dalam pool. Oh, sorry. Okay, okay. Sorry. Tengah hujan ribut punya KL. Dapat tempat air tak. Kita always akan memulakan kita punya rutin di hotel.
Tak lusi hotel kita dengan sanitization stuff. So kita akan sanitize kunci kereta, yang sanitize wallet. Ya, jangan lupa sanitize semua benda. Sanitize semua benda. Kamu ni tak masuk hotel. Okay, so TV dia best sebabnya dia ada speaker external yang bass dia sangat sedap. Tak nampak kot. Ini dia ada speaker external yang best lah sebab tu bass dia sedap. Lepas, oh my god, boleh tolak kedai. Oh my god, this is so rich, man. Wow, awesome. Tarik keluar balik. Walau weh. Tadi boleh tengok sambil bathtub. Sambil bathtub, oh my god. So tada, saya dah sampai mandi. Dah siap. Saya boleh datang air dari langit. Dia ada option untuk mandi air dari langit. Kalau tak record ke? Apa? Tak record ke? Ada, boleh boleh follow Pattah di OnlyFans Pattah. Takut. Siapa nak tunggu pasal rambut patah? Otak tak, nanti saya akan otak kembali. Tengok apa tu? Patah tengok apa? Tengok bola. Bola. Parbola Milan Serie A. Batu dulu dah. Mebel, mebel, ngomel, ngomel sebelum tidur. Aku di jam berapa? Tak tahu, tapi aku dah disable jam aku. Patah je kejut kan? Ya, aku pukul 10 lah. Astaga. No, dah siang. Wah, boleh tutup lagi. Sambung tidur lah. Betapa gelap dia boleh pergi. Oh, dia pergi gelap gila. Ingatkan tadi nak bangun awal sebab nak pergi pool. Tapi mesti penuh dengan orang Melayu influencer pergi yang ambil gambar ke sebelah pool. Sebab ni kan weekend terakhir sebelum Ramadan, jadi semua Melayu pergi check in. Padahal dia tak tahu kalau check in bulan puasa harga semua turun. Lagu favorite Pattah. Ya, lagu ni ya. Tukar. Tengok dia tengah baca lirik tu dekat phone dia. Kalau puasa ni tak kurus aku tak tahulah nak buat apa.